Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita masih diberi rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melihat persiapan lahan atau pembukaan lahan untuk penanaman porang pada musim ini atau waktu nanti penghujan. Pada saat ini kita mencangkul lahannya dan membersihkan pohon-pohon yang sekiranya bisa mengganggu akan pertumbuhan porang. Ini bisa kita lihat. Ini ada beberapa orang, sekitar 5 orang yang kita kerjakan untuk persiapan lahan ini. Sedangkan lahan ini luasannya hampir 1 hektar mungkin, kurang sedikit. Ini nanti semua akan kita tanami dari umbi dan ke atas. Lahan sudah siap, nanti kita olah dan kita melakukan pemupukan. Terus pohon-pohon yang sekiranya mengganggu nanti kita bersihkan sehingga porang bisa tumbuh dengan maksimal. Nanti setelah lahan siap, kita sebelum musim penghujan kita melakukan pemupukan dahulu atau pupuk kandang atau kompos. Kita olah dulu, setelah itu baru kita tanam porangnya. Dan nanti bisa kita jadikan pupuk juga, kita bakar. Nanti juga bisa jadi pupuk kompos. Nah, kebetulan lahan kita ini di daerah Kemiringan atau sekitar yang nanti tidak perlu kita membuat seperti gundukan, akan tetapi kita miringkan sedikit, air sudah mengalir. Nah, di sini dulu juga ditanamin porang tapi belum maksimal. Kita mencoba melihat. Oke, ini kita menemukan umbi. Nah, sebagian memang ada umbi-umbi kecil, nanti kita tanam juga di sini. Nah, belum kita kumpulkan, nanti kita kumpulkan. Ini termasuk kemarin dari kata kecil-kecil. Nah, kebetulan hanya sedikit, belum maksimal. Nah, untuk pohon-pohon sendiri nanti kita bersihkan, minimal tidak mengganggu pertumbuhan, tetapi juga bisa buat untuk naungan. Ya, demikian untuk review pembukaan lahan ini. Nanti semoga hasilnya bisa maksimal. Nah, ini lahannya cukup luas sehingga memang
butuh modal yang besar juga untuk melakukan penanam pohon di sini, sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.